Halo guys, jumpa lagi di Raftoys, di channel mencari ikan. Let's go, ikutin Raftoys cari ikan lagi nih. Waduh guys, sepertinya di sini ada kolam-kolam nih. Wah guys, kolam-kolamnya berisi ikan apa tuh? Wah guys, ikannya cantik banget ya guys. Coba kita tangkap nih. Wah guys, lihat nih guys, ikannya kembung-kembung nih. Wah guys, ikannya gemoy. Ini adalah ikan mas koki guys. Waduh, dan warnanya bersinar banget nih. Wadidoh, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Beruntung banget nih kita kali ini langsung menemukan ikan mas koki guys. Dan lihat nih guys, ada lagi nih, ternyata dia berpasangan guys. Wah, ada yang satu ini ada putih-putihnya nih, perutnya putih guys. Jangan-jangan lagi hamil nih. Waduh, kita harus masukin ke dalam wadah guys, nanti dia keburu melahirkan. Dan coba kita cari-cari lagi guys, siapa tahu ada anaknya atau kakeknya atau cucunya. Coba kita cari di tempat. Wah guys, itu di sana apaan guys? Tuh guys, dan lihat nih guys, di sini ada ikan yang warna putih. Dan wah, wadidaw, lihat tuh guys, itu apaan guys? Sepertinya ada seekor iguana guys. Wadidaw, mungkin dia mau ke pasar kali ya. Akhirnya dia bawa apaan tuh, kayak tas guys. Kita tangkap ikan dulu nih guys. Wah guys, ini ikan apa ya? Wah, ikan molly guys. So amazing, kita dapat ikan molly juga nih. Kita masukin ke dalam wadah guys, dan coba kita tangkap iguananya guys ya. Pelan-pelan, nanti dia bangun. Wah, lihat nih guys, kakak berhasil dapat iguananya nih. Dan guys, dia nggak mau lepasin tasnya tuh. Dan tuh, nanti kita ambil tasnya guys. Kita kenalan dulu sama iguananya. Iguananya, kamu lihat kemana? Wah, balik nih. Ini apa yang keluar dari mulutnya? Wah guys, ternyata dia bawa ikan-ikan nih guys. Waduh, ikannya kecil-kecil guys. Wah guys, ternyata dia bawa ikan cupang guys. Warnanya merah guys. Waduh, mulutnya lebat banget tuh. So amazing, is beautiful. Kita masukin ke dalam wadah guys, dan coba kita periksa tasnya guys. Mungkin dia sudah dari belanja guys. Waduh, coba kita periksa guys ya, siapa tahu di dalam ada uangnya guys. Wah guys, ternyata dia bawa ikan cupang juga nih. Dia bawa di dalam mulutnya, dan dia bawa tas yang berisikan cupang guys. Dan tasnya sepertinya seperti kupu-kupu guys. Coba kita keluarin dulu guys ya. Wah guys, ternyata beneran ikan cupang guys. Jadi tapi yang satu ini sepertinya ikan cupang sisir guys. Nah lihat tuh guys, ekornya kayak pakai sisir kan. Wadidaw, makanya disebut ikan cupang sisir. Kita masukin juga ke dalam wadah guys ya. Wadidaw, mantul-mantul nih kali ini ya. Coba kita cari-cari. Wah lihat tuh guys, iguananya biarkan pergi belanja dulu guys. Nanti kalau udah dapat ikan kita tangkap lagi. Wah guys, ternyata di sini ada kolam-kolam juga guys. Nah lihat tuh guys, di dalam ada ikan apa nih? Waduh, wow. Ikannya pada bercanda-canda tuh, kayak film India aja nih. Lihat nih guys, ikannya cantik banget nih. Ikannya bersinar guys. Wadidaw, so amazing. Ini adalah ikan molly guys. Wadidaw, lihat nih guys, motifnya cantik banget ya guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada lagi yang hitam guys. Yang ini seram-seram guys, gak cantik. Wadidaw, ternyata sepasang ikan molly guys. Waduh, tapi yang satu tadi nyasar nih. Ini yang putih nyasar guys. Dia mau berkenalan dengan iguananya kali ya. Coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya, siapa tahu ada iguana lagi atau ikan-ikan guys. Wah guys, sepertinya di sini ada kolam-kolam lagi nih guys. Wah guys, beneran kan ada ikan-ikan lagi nih. Wah guys, maka ikan apa guys ya, kok panjang-panjang ya. Coba kita tangkap dulu guys. Wah lihat nih guys, waduh, ikannya liar-liar ternyata ya. Wadidaw, coba kita tangkap guys ya. Wah lihat nih guys, yang satu ini motifnya juga cantik guys. Wadidaw, lompat nih guys. Wadidaw, ikannya pintar lompat ya. Wadidaw, lihat nih guys, ini adalah ikan pelati pedang guys. Waduh, ikan pelatinya liar-liar banget nih. Wah lihat tuh guys, pedangnya ada di ujung ekornya tuh. Coba kita tangkap lagi nih guys. Ini ada lagi nih, ini sepasang ikan pelati guys. Wadidaw, lihat nih guys, yang satu ini pintar-pintar lompat juga. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Nah lihat nih guys, ikan pelatinya berpasangan guys. Nanti kita kembang biarkan guys ya. Dan coba kita ini apaan guys. Wah guys, di sini ada jaring nih. Wadidaw, dan itu guys, sepertinya ada ikan yang terperangkap di jaring nih. Wadidaw, coba kita ambil jaringnya dulu guys, baru kita lihat ada ikannya. Wah guys, ternyata banyak ikan guys, ikan kecil-kecil. Wadidaw, coba kita tangkap dulu nih guys. Wadidaw, lihat nih guys. Wah, ternyata ikan cupang guys, warnanya hijau, cantik banget. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wadidaw, kita menemukan kolam ikan kecil nih. Wadidaw, coba kita tangkap lagi nih. Wadidaw, ikannya pada gede-gede. Wadidaw, lihat nih guys, ini sepertinya ikan lemon guys. Wow, tapi yang warna putih guys, jenis ikan lemon. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wadidaw, ikan lemonnya sangat besar dengan ikan cupangnya nih. Wadidaw, lihat nih guys, ada lagi ikan cupang nih sepertinya. Wadidaw, beneran ikan cupang guys, warnanya biru nih guys, cantik juga guys. Wow, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wadidaw, kita berhasil dapat ikan kecil nih. Kita coba cari-cari lagi guys, dia terperangkap di jaring guys. Wow, lihat nih guys, ada kolam-kolam lagi nih. Wah guys, lihat nih guys, ada ikan-ikan di tarik kolamnya guys. Wadidaw,
guys, itu ikan apa guys ya? Ikannya berduaan guys. Wadidaw, kita lagi gangguin ikannya yang lagi bercumbu nih. Lihat nih guys, ini adalah ikan. Wadidaw, ikan koi guys. Wadidaw, ikan koinya luar-luar juga guys ya. Kita masukin ke dalam wadah guys, ikan koinya. Dan lihat tuh guys, ini ikan koi juga kali ya. Coba kita tangkap dulu guys. Wadidaw, yang satu ini lucu banget nih. Wah guys, ternyata ini ya bukan ikan koi guys, dia selingkuh dengan ikan komet. Wadidaw, ini adalah ikan komet guys. Wadidaw, lihat nih guys, ikan kometnya pergi landing bareng ikan koinya. Lucu banget nih ikan-ikan pada pergi landing. Wah guys, ada kolam-kolam lagi nih guys. Kolamnya kecil tapi lihat tuh guys, ikannya gede banget guys. Kepalanya gede nih, pasti ikannya pintar nih soalnya dia punya otak besar. Waduh, ikannya marah-marah nih dibilang pintar. Wadidaw, ini adalah ikan channa guys, spesies ikan channa. Wadidaw, lihat tuh guys, kepalanya gede kayak ikan gabus guys, tapi kayak ikan lele juga guys. Wadidaw, mungkin sejenis ikan. Wadidaw, memang ikan sial. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada lagi nih. Wadidaw, yang satu ini, wadidaw, badannya keras banget guys. Coba kita tangkap guys ya. Wadidaw, lihat nih guys. Guys, wadidaw, kulitnya keras banget nih, kayak kulit sapi, kayak kulit kerbau guys. Ini adalah ikan sapu-sapu guys. Wadidaw, lihat nih guys, ikan sapu-sapunya. Wadidaw, lihat nih guys, mulut ikan sapu-sapu ada di bawah sini loh guys. Nanti teman-teman nggak lihat mulutnya soalnya kalau begini kayak nggak punya mulut guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Mencoba kita raba-raba lagi guys, siapa tahu ada anaknya guys. Wadidaw, sepertinya sudah kosong guys. Coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya. Wah, cobaan guys. Wah guys, sepertinya di sini ada kolam guys. Wadidaw, lihat tuh guys, ada ikan-ikan di dalam kolamnya nih. Wah guys, tapi ikannya sepertinya gemoy-gemoy lagi tuh, atau ikannya hamil kali ya, ikannya gendut kali ya. Wadidaw, lihat nih guys. Wah guys, pantasan gendut guys, soalnya ini ikan muli balon. Wadidaw, kayak balon sih badannya, makanya disebut ikan muli balon. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ternyata dia berpasangan guys. Mungkin lagi bulan madu kali ya, atau bulan apa kak, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, lihat nih guys, tangkapan kita kali ini benar-benar banyak guys. Ikutin terus Raptoys ya, cari ikan. Wadidaw, soalnya Raptoys makin hari makin keren. Mantul nih, lihat nih guys, tangkapan kita kali ini. Kakak mau bawa pulang dulu guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.